Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Dianonos Channel. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan membuat video tutorial yaitu tentang bagaimana cara belajar mengatur tempo yaitu pada iringan bass rhythm di keyboard Roland atau keyboard apa saja. Intinya kenapa kita harus belajar tempo, karena tempo itu penting karena kalau kita tidak belajar tempo maka musik yang kita bawakan atau kita iringi tidak akan harmonis. Posisi keyboard belum nyala. Baik, kita nyalakan dulu untuk pengaturannya. Kita tekan tombol powernya di sini. Nah, kemudian sudah nyala. Kita tinggal atur, yaitu pengaturan bass dan rhythm atau bass akornya. Yang pertama kita tekan tombol split karena di sini sudah lecet dan tulisannya sudah tidak ada, maka saya hanya menunjukkan saja. Posisikan lampu yang merah ini di tengah splitnya kalau di Roland E12. Nah, untuk seri-seri yang lainnya kemungkinan sama juga, intinya di tombol split. Bagaimana cara mengatur posisi menu bass yang kita tentukan atau kita sesuaikan? Setelah posisi split ini, maka suara akan terbelah menjadi dua. Nah, ini suara bass dan kemudian ini suara akor atau piano. Yang sebelah kiri bass, kemudian yang sebelah kanan piano. Posisi splitnya yaitu sampai satu oktav, dua oktav. Nah, sampai dua oktav ini bass semua, sebelah kiri oktav kiri itu bass semua yang dua oktav. Yang kesininya piano atau akor semua. Kemudian karena bassnya masih bawaan dan campur string, nah maka kita pilih atau sesuaikan. Kita kecilkan dulu. Nah, di sini mohon maaf, tombolnya sudah bolong atau jeblos seperti ini. Doakan saja teman-teman, semoga saya bisa membeli keyboard Roland seri E yang bagus. Baik, langsung saja. Nah, pada tulisan bass ini kita kecilkan. Yang uniknya di sini teman-teman, saya tekan tombol ininya pakai ini tuh, pakai besi. Nah, seperti ini, kita nolkan posisi bassnya, kita nolkan. Nah, kita nolkan, kemudian kita harus mengerti tombol untuk volumenya. Nah, ini untuk volume lower dan ini untuk volume upper yaitu lower dan upper atau apalah gitu. Di sini tulisannya upper, kalau orang Jawa membaca ini upper ya, upper atau lower. Nah, untuk lower sendiri letaknya ada di sebelah kiri keyboard yaitu dua oktav, dan upper sendiri adalah sisanya
pada sebelah kanan. Ini lower, ini upper. Nah, untuk volumenya, untuk pengaturan volumenya. Kemudian kita atur, kita besarkan untuk bassnya, yaitu karena posisinya di kiri, yaitu di lower, kita besarkan, kita kasih 115. Nah, kemudian untuk uppernya kita kecilkan. Nah, ini kan bawaan sampai 127. Untuk volumenya kita kecilkan ke 87 atau 88, nggak apa-apa, 89 nggak apa-apa. Kita kecilkan untuk yang akor pianonya. Kemudian kita pilih jenis suara. Ini yang paling penting. Untuk bass pada sebelah kiri, kita pilih yang nomor 41, yaitu nilon. Nah, di sini nilon. Kemudian kita atur. Nah, kita penting untuk mengetahui upper dan lower. Kita klik sampai lampu yang merah atau yang berwarna merah sampai ke lower. Jadi kita atur bassnya dulu, kemudian kita pilih yang nomor 41. Nah, 4 kemudian 1. Kita cek suaranya. Nah, ini kan masih kecil ya teman-teman, suaranya itu masih kecil. Nah, kunci utamanya bermain bass dan akor di Roland E12 atau Roland seri E ini, kita melakukan transpose atau transpose. Transpose, apa fungsinya transpose? Fungsinya yaitu untuk merendahkan setelan kunci. Nah, kita rendahkan. Kita tekan tombol select, ya, agar berwarna merah. Kemudian kita tadinya kan 0. Tadinya 0. Saya ulangi lagi. Tekan tombol select, kemudian 0. Nah, kita kurangi sampai minus ke 12 agar suaranya rendah, agar setelan akornya rendah. Nah, kita cek lagi. Kalau yang tadi suaranya masih kecil ya suara bassnya, kita cek lagi setelah menggunakan transpose. Maka suaranya sudah besar ya teman-teman. Itu rahasianya ada di transpose. Kalau untuk Roland seri E yang jadul. Kemudian kita atur lagi untuk yang ritmenya atau pianonya. Kita atur, kemudian kita tekan lagi tombol lower sampai ke upper. Nah, lampu merah sudah di upper, kita tekan, kemudian kita pilih upper. Nah, kita cek suara pianonya. Nah, sudah berbunyi piano. Kita pilih saja yang nomor 11, atau 12. Nah, terserah. Biasanya yang dipakai 11 sama 12.
Kita coba yang nomor 12. Kemudian yang nomor 11. Nah, kalau yang nomor 11 lebih ngebas suaranya. Kalau yang nomor 12 lebih nyaring. Tinggal kita sesuaikan saja, teman-teman. Terserah mau pilih piano yang nomor berapa, tapi untuk setelan pada fase ini seperti itu ya, teman-teman. Baik, nanti saya coba selanjutnya untuk yaitu bagaimana cara mengiringi agar tempo dan ketukan pada ritme atau akor piano terlihat renyah seperti makanannya, teman-teman. Baik, langsung saya praktikkan yaitu untuk temponya. Saya tidak menggunakan metronom ataupun simbal ya, tapi hanya sedikit memberikan bagaimana cara menekan atau melakukan iringan jari kita. Yang pertama, kalau kita di sini menggunakan akor atau ritme piano seperti ini. Nah. Nah, jadi saya contohkan seperti ini agar suara ketukan pianonya yang di tangan kanan terlihat harmonis atau enak didengar. Jadi kita ketika melakukan penekanan, jari kita menekan touch keyboardnya, yaitu jangan sampai ada touch yang terlewat. Artinya harus kena semua berbarengan. Nah, seperti ini saya contohkan. Nah, posisinya harus serapih mungkin. Kita belajar sedikit demi sedikit. Kalau kita belajar sedikit demi sedikit, insya Allah akan terlihat harmonis. Kemudian saya sarankan untuk akor pianonya diusahakan jangan yang suaranya panjang atau seperti ada sustain atau panjang, bunyinya panjang, misalkan teng yang agak cekak kalau bisa, kalau ada. Kita pilih sesuaikan saja yang di menu rolanya. Saya contohkan lagi seperti ini. Nah, terus kita berlatih seperti ini. Pokoknya harus kena semua touch di jari tiga kita. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3 harus kena semua secara bersamaan. Nah, ketukan ritme ini kita sesuaikan dengan drum. Kita sesuaikan dengan drum ataupun ketukan simbal. Berbeda dengan bass, kita sesuaikan dengan bass drum atau bass kendang. Nah, pokoknya bakunya ada di tangan kanan. Kalau untuk yang posisinya bass, kemudian yang di tangan kiri bass, yang di tangan kanan ritme menggunakan piano, maka yang menjadi acuan tempo adalah ini, karena jalan terus adalah ritmenya atau akornya. Nah, jangan sampai ada touch yang ada yang
kurang sempurna ketika menekan tuts, maka ya tidak akan harmonis. Kita belajar seperti itu dulu. Nah, setelah lancar secara bersamaan, kemudian kita melakukan variasi, yaitu seperti ini. Dari nada yang terkecil, posisinya 3 tuts. Dari nada yang terkecil, kita lakukan seperti begini bunyinya. Nah, tapi agak cepat posisinya. Kalau lambat, maka tidak akan harmonis. Saya contohkan dalam versi lambatnya seperti ini. Nah, dari tuts yang terkecil. Nah, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Tapi kita terus berlatih agar supaya penekanannya cepat. Nah, seperti itu. 3 0 3 0. Seperti itu. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Nah, setelah kita bisa melakukan variasi itu, baru kita praktikan lagi yang ketukan yang tadi awal saya jelaskan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita tinggal posisi bassnya kita sesuaikan saja, tapi bakunya ada di sini, ada di tangan kanan yang rhythm. Baik, 1 2 3. Sedikit demi sedikit teman-teman, kita berlatih terus. Intinya supaya bagaimana tempo kita jangan sampai melenceng. Ketika menekan tuts pada keyboardnya, kita harus kompak. Intinya harus kompak secara bersamaan. Jangan sampai ada yang melenceng, nanti akan merubah komposisi tempo ataupun kurang harmonis. Dan untuk penekanannya, jangan terlalu menekan, kita ngambang-ngambang saja, tapi jangan terlalu ngambang. Saya contohkan lagi. Nah, seperti itu. Tempo yang paling cepat, kita jangan sering menggunakan variasi yang tadi, yang 1 2 3, yang dari terkecil. Jangan sering menggunakan itu, karena kita akan memperlambat tempo nantinya, nanti akan balapan. Jangan sering-sering menggunakan yang variasi ini. Apabila temponya cepat, saya contohkan seperti ini. Kita terus saja menekan terus. Posisinya seperti setengah, tapi posisi jari kitanya kompak menekan. Nah, seperti itu. Nah, untuk variasi yang tadinya, yang 1 2 3-nya boleh digunakan, tapi jangan terlalu sering intinya. Agar tempo tepat pada iringan. Saya contohkan lagi. Nah.
silakan dipelajari, dan bareng-bareng belajar teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya maupun dari kata-kata. Intinya kita belajar dan terus belajar. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.